Okey, untuk cabaran tu cabaran minggu kelima. Dan Yana rasa Yana sangat-sangat impressed dengan tim Ratu Hijabista. Sebab kita nampaklah perbezaan show ni dengan show-show yang lain. Especially untuk Ratu Hijabista ni, bukan sahaja nak mencari ratu yang cantik, ratu yang kalau ambil gambar je, pandai posing je, tapi ratu yang betul-betul ada content, yang faham dan yang tahu tentang pengetahuan awam, pengetahuan am, tentang isu-isu semasa, tentang geografi, sejarah dan macam-macam lagi. Nampaklah ada yang tak tahu nak jawab ataupun mungkin tahu tapi disebabkan waktu kan bunyi tek-tek-tek jadi gelabah sebab kena jawab dalam masa 10 saat je. So dia bukan sahaja whether you tahu ke tidak jawapan dia, tapi betapa cepat you boleh jawab. So itu yang buatkan some of the ratu tu jadi nervous sikit. Soalan-soalan tu pun some are really tough, tapi sesetengah tu simple. Cuma dia orang gelabah kot, dia orang nervous tak boleh nak jawab. Tapi I'm very very happy dan juga impressed dengan some of the girls lah, sebab dia orang boleh jawab soalan-soalan yang susah. Perhatikan secara keseluruhan ya, peserta-peserta ni memang mempunyai orang kata idea, creativity dan juga secara keseluruhannya mereka memang nampak bijak. Tetapi bila tiba di set ataupun semasa di dalam bertanyakan soalan kuis itu, mungkin mereka gelabah ataupun mereka takut dan mereka mungkin tak sangka bahawa soalan-soalan yang senang pun susah nak jawab, tiba-tiba salah jawab. Jadi ini mungkin kerana sebabnya adalah mereka nervous dan juga mereka juga adalah antara peserta-peserta yang mempunyai IQ yang terbaik. Ada di antara mereka yang menjawab dengan betul-betul baik dan saya amat orang kata terkejut juga ada yang tak tahu sejarah dengan betul. Semua ni adalah faktor-faktor yang mengurangkan markah mereka. Dan sudah pasti kalau mereka terkeluar, tersingkir, itu adalah faktor-faktor yang penting. Saya dah tekankan banyak kali setiap kali masuk episod dan seterusnya, kita mahukan supaya semua peserta tu membaca pengetahuan am dan sebagai isu semasa dan sebagainya. Ini amat penting untuk mereka. Cabaran yang paling saya rasa agak sukar bagi peserta untuk episod yang kelima ini ialah mereka terpaksa menemu ramah ataupun interview dua figura yang sedang diperkatakan tentang keceluparan ataupun mempunyai bahasa yang luar biasa lah saya katakan. Jadi dan setiap peserta tidak tahu tentang hadirnya figura ini. Ini adalah satu task yang sangat susah bagi seorang untuk menemu ramah. Sebab kalau saya pun, saya perlu tahu untuk bertanyakan soalan dan sebagainya. Dan kalau kita tak tahu, kita mungkin panggil salah orang. Kan? Jadi mungkin saya melihat ini mereka juga secara automatik boleh membuat soalan. Walaupun ada yang silap, ada beberapa kesilapan, tetapi mereka melakukannya dengan baik. Dan cuma seorang dua yang tersingkir itu secara automatiknya kita tahu kelemahannya bila berdepan dengan figura-figura hebat ini. Pandangan saya ada satu dua soalan yang kita tengok, kenapa takkan soalan ni pun tak ada jawab? Bagi saya bukan dia orang tak ada jawab sebenarnya. Kadang-kadang salah faham soalan tu sendiri. Bila dia dengar tu lah, ingat ke tanya ni kan rupanya. Saya percaya takkanlah soalan-soalan mudah pun dia tak ada jawab. Kadang-kadang kita salah dengar. Seumpama macam kita tanya, di mana Damansara? Kita setengah orang akan jawab di sebelah bangsa ataupun saja dalam Selangor, macam itulah. Tapi rata-rata saya tengok memang berkualiti, memang beauty with brain saya boleh katakan kat sini, tak kosong. Dan bila time IQ test tu semua committed untuk jawab dengan sungguh-sungguh, walaupun dia dah jawab, dia counter balik dengan jawapan yang betul, namun apakan daya kita terima jawapan pertama. Dan kita tengok segmen akhir tu begitu sengit, persaingan antara Fifi dengan Akila sangat sengit. Malam itu penyingkiran pun susah untuk kita nilai, sebab yalah, bila IQ test semua rapat lebih kurang markah, untuk menyingkirkan pada malam tu sukar, satu keputusan yang sukar. Tapi apapun, saya ucapkan tahniah kepada L dengan Jiha kerana berjaya juga untuk menjawab task dalam IQ test tu, dan task kedua itu interview
diva AA kita kau sekolah tak dengan Abang Ajay kita. Benda tu sukar lah. Kalau saya dibuka-buka mata tiba-tiba nak kena interview dua orang ni kan, Masya Allah, menggeletak saya kan. Tapi mereka berjaya menangani situasi tu dengan baik, dengan mudah, dengan lancar. Sebenarnya secara ikhlas cakap, saya percaya diorang ni ada potensi yang boleh pergi jauh. Ini sekadar satu platform bagi diorang. Yang berjaya ataupun menangi program ini, tahniah saya ucapkan. Kepada yang tersingkir ataupun mendapat nombor 2, 3 dan sebagainya, jangan risau. Your journey is long way to go. Macam saya pun, saya bukan nombor 1, saya nombor 3. Tapi Alhamdulillah ada rezeki juga, ada tempat juga di industri. Saya percaya awak-awak semua pun boleh macam tu. Sebab sekarang walaupun kita masih ongoing shooting Ratu Hijab Jista, ada je kawan-kawan saya, L tu, saya cakap, macam mana, kenal? Bila lelaki tanya nama-nama L, Jiha, Mel, Fifi dan semua, saya macam, tengok eh. Tapi ego nak cakap. Maksudnya program ni bagi saya berjaya dan mendapat sambutan. Cuma kadang-kadang lelaki ego. Well, so saya mengharapkan peluang yang diberi untuk minggu depan seterusnya ni diambil dengan baik supaya dapat bertanding dan bersaing sebaik mungkin untuk separuh akhir. Dan separuh akhir itu satu lagi langkah untuk final. Jadi siapa yang layak ke final, saya mengucapkan tahniah. Siapa yang tidak layak, jangan risau, awak dah buat yang terhabis baik yang awak mampu buat. So all the best.